Jalan Gerakan Literasi. Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya cek kembali yang lahir memasukin. Kalau kemudian moratorium, apalagi sampai bertahun-tahun, ya pasti numpuk. Jadi terjadi bottleneck. Tahun ini, tahun lalu aja ada, kalau tidak salah, ada 47.000 ya. Berarti mana berarti? Berapa? 47.000 guru yang pensiun. Tahun ini 54 ya. 54.000 guru sekarang ini. Jadi kalau kemarin yang kita dapat jatah PNS itu sebetulnya hanya 40.000 saja yang benar. Sisanya itu untuk mengganti pensiun dari tahun itu juga. Tahun ini. Ya. Tahun ini. Artinya apa? Berarti yang 736.000 guru honorer itu sebetulnya baru kurang sekitar 40.000 saja. Jadi ini kalau tidak ada langkah-langkah yang drastis untuk menyelesaikan guru honorer ini, ya sampai kiamat tidak akan selesai. Karena itu target kita, guru honorer ini, sekolah tidak boleh lagi ada mengangkat guru honorer, kemudian yang honorer ini harus kita selesaikan dengan secara bertahap. Ya dari aspek akademik yang mungkin perlu agak diambilkan sedikit-sedikit, karena ini menyangkut manusiawi, urusan kemanusiaan, mereka sudah 15 tahun. Ya, langsung aja itu pakai. Gak ada moderatornya ini. Minta pulpennya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menteri. Ya. Saya dari Kalimantan Timur. Sehingga Kaltim untuk periode pertama karena tidak ada menganggarkan untuk P3K ya tidak membuka penerimaan. Kita hanya tetap meningkatkan honorarium guru-guru honor itu. Selain itu tunjangan perbaikan penghasilan guru-guru juga kita tingkatkan. Hanya tetap saja kekurangan guru. Terima kasih Bapak Menteri, bagaimana solusinya? Apakah pusat mau alokasikan dana untuk para guru-guru itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu nanti dijadikan bahan ini terbuk nasional saya kira. Nanti Pak, Dijen GTK itu yang lebih memastikan bagaimana itu masalah. Untuk ini mana daerah-daerah yang belum teranggarkan, nanti mungkin bisa diprioritaskan dana dari pusat. Tapi jangan semuanya ngaku belum dianggarkan. Bisa nggak jujur, memang yang sudah terlanjur nggak menganggarkan, bilang. Tapi yang sudah jangan bilang tidak menganggarkan. Saya kira itu cukup saya kira ya. Waktunya sudah. Terima kasih, Pak Menteri. Mohon maaf. Pak, satu lagi Pak. Dari Donggala Pak, dari Donggala.